Waduh, ini 3A ada orangnya. Oh ya. Di situ kan, Bang? Hah? Kamu di sini bisa kan? Oh, di sini. Ya udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Heeh. Stasiun Batang Kuis. Ini ada, Pak. Kopi ini.
Ini orang-orang membuat kota di rumah-rumah, enggak ada lah orang. Yang potong mini mango, melon. Ini dia.
Stasiun Lobok Pakam. Sepertinya masih tertahan sinyal nih. Udah kami hado. Kasih sinyalnya. Enggak tetangganya. Come on.
Berangkat dari stasiun Lubuk Pakam. Ini sebenarnya apa?
Tridelli 51 di stasiun Bandan. Biasanya kalau sudah melewati simpang Bio, nanti beberapa saat lagi akan tiba di stasiun Tebing Tinggi. Thank you.
sabay na Sungai Padang. Kebanyakan bekas-bekas rumah dinas stasiun lebih tinggi pada zaman dulu. Jadi tiga turun, dua sah dua suah. Dia mau habis tak? Suah pergi terlalu cepat. Kau kenal? Tapi waktu masa susu, kau mahu juga cepat waktu. Oke, tiba di stasiun tebing tinggi. Berangkat dari stasiun tebing tinggi. Ayah, ini. 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 Ayah, ini.
Ini kalau dulu. Kalau jalur yang ke sebelah kanan ini adalah jalur menuju ke stasiun Siantan. Jadi bercabangnya. Itu tinggi-tinggi ini bercabang. Itu ada percabangannya. Berhenti di stasiun Laut Tador. Arifin. Persilangan dengan kereta api Putri Deli U51. Berarti yang di stasiun Bamban tadi kereta api Siantar Express. Sekali lagi saya ralat, kereta api yang bersilang di stasiun Bamban tadi adalah kereta api Siantar Express U57. Sedangkan kereta api Putri Deli U51 bersilangan dengan kereta api yang saya tumpangi bersilang di stasiun Laut Tador. Sekali lagi saya mohon maaf. PPK memberikan semboyan 40 dan 41. Gua bulan kia gua cepet gimana? Oke berangkat. Kau mau malu kia? Lu kia kia be, gue ratu be. Kia kia be. Ya kan? Apa lagi nak dimakan? Jangan ngaji dulu ya. Itu adalah calon si yang elektrik. Sinyal elektrik stasiun Laut Tador. Aduh, waru kayu itu aku kada jadi. Okay.
Sepertinya sih, sepertinya seperti pembuatan jembatan atau jalur baru untuk proyek jalur kereta api percabangan ke Kuala Tanjung. Karena percabangannya adalah dari stasiun bandar tinggi ini menuju pelabuhan internasional Kuala Tanjung. Terlihat di sini beberapa batang-batang besi yang menjadi bahan-bahan bangunan dalam rangka proyek pembangunan jalur kereta api dari Bandar Tinggi ke Kuala Tanjung. Mama Arifin bilang. Berangkat dari stasiun Bandar Tinggi. Itu adalah beberapa bantalan yang baru terlihat untuk pengerjaan jalur rel kereta api. Stasiun Balias juga sudah dipasang sinyal listrik untuk program pembangunan jalur ke pelabuhan Kuala Tanjung. Sungai Bak Bolon. Tadi udah ngelewatin Sungai Bak Bolon. Ngapain aja? Duduk aja.
Dan stasiun perlanaan juga telah dipasang sinyal elektrik. Tidak sinyal elektriknya. Tadi udah lewat. Mama. Nah, itu adalah equipment room. Equipment room untuk perlalatan sinyal elektrik stasiun perlanaan. Kita sudah sampai di stasiun perlanaan. Ini adalah peron stasiun Perlanaan. Ada polisi yang berjaga-jaga dalam rangka angkutan Natal dan Tahun Baru. Di sini terlihat ada lokomotif. Itu dia. 9902 R. Itu berarti menunggu angkutan dari Semangke. Jadi ketika Semangke pada stasiun Semangke semua muatan sudah selesai, maka lokomotif akan menjemput rangkaian ke kawasan ekonomi khusus Semangke untuk dibawa ke Belawan. Cinta mah cinta ya, cinta mah cinta, cinta kami cinta, cinta kami cinta. Berangkat dari stasiun 50. Yeah.
berhenti di stasiun Seibjangka. Stasiun Seibjangka. Kita masuk ke jalur 1 stasiun Seibjangka. Bangunan stasiunnya di sebelah sananya. Jadi ini relnya, yang itu jalur 2. Jalur 2 itu adalah jalur utamanya yang langsung akses menuju ke jalur lintas. Putri Deli masuk jalur 2 jalur 1 stasiun Seibjangka karena akan bersila dengan kereta api yang dari arah Kisaran. Bersilangan dengan kereta api Sri Bila U43. Peron pulang stasiun Seibjangka. Jadi balik kiri kiri kisaran. Jadi.
aku. Kau teh tidak teh? Tidak aku. Itu kena ada ubi itu je. Kau tahu kalau hiu dan itu je. Tapi saya kau tidak, kau bisa memilih. Apa lah tinggal kau orang. Jangan kau anak lahir, bukan kau sama sekali. Kalau pintu, stasiun saya jangka. Apa itu sosis yang makan yang kecil itu? Sama dua puluh tak bukian digal. Sebentar lagi tiba di stasiun Kisaran. Stasiun Kisaran ini adalah stasiun kereta api kelas 2 di Rute 1 Sumatera Utara, di mana stasiun ini melayani percabangan antara ke Kantong Prapat dan juga Tanjung Balai. Nah, jadi pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke percabangan Tanjung Balai. Kalau ke Kantong Prapat sudah pernah pada video trip yang pernah saya sajikan sebelumnya. Kali ini pada video kali ini kita akan menuju percabangan ke Tanjung Balai. Nah, jadi saat lagi akan memasuki stasiun Kisaran. Ini ada gerbong Pertamina. Gerbong Pertamina ini nantinya akan berangkat menuju stasiun Labuan pada pukul 1 siang kalau tidak salah. Ini adalah gudang. Itu kantor resor jembatan 12 Kisaran. Ini ada gerbong datar membawa Amus. Alat material untuk siaga, itu kepanjangan Amus. Alat material untuk siaga. Itu adalah petugas pengecekan roda yang standby. Di sini ya, kado katnya ini. Sarah. Kamu lapor ke gerbong lain. Smoking, bukan smoking. Ini smoking. Ada cat KRL tuh di situ. Oke, kita sudah tiba di stasiun Kisaran. Resto stasiun Kisaran. Ini adalah tempat merokoknya. Ya, di sebuah stasiun itu udah ada tempat merokoknya. Berangkat dari stasiun Kisaran. Sana.
Kalau percabangan yang ke sebelah kanan itu adalah menuju Rantau Perempat. Nah, tapi pada perjalanan kali ini kita akan menuju percabangan yang ke kiri, yaitu ke Tanjung Balai. Nah, untuk Rantau Perempatnya kan sudah pernah saya sajikan video pada trip sebelumnya, yaitu trip Medan Rantau Perempat. Ada dua bagian tuh, itu silakan bisa dilihat nanti di channel saya. Nah, ini adalah rel percabangannya. Itu dia, berbelok menjauh di Rantau Perempat. Dan sebentar lagi kita akan tiba di stasiun akhir, stasiun Tanjung Balai. Kurang lebih sekitar 20 menit lagi. Kita saat lagi tiba di Tanjung Balai. Kaca jendelanya agak sedikit gelap. Emplasemen peron stasiun Tanjung Balai. Ini ruang PPKA-nya. Oke, berhenti. Akhirnya sampai juga di tujuan akhir stasiun Tanjung Balai. Ini adalah stasiun Tanjung Balai. Kita sekalian melihat fasilitas di stasiun Tanjung Balai. Ada charge handphone gratis, ada kursi, kemudian ada kursi roda juga. Ini tempat pemeriksaan tiket. Ini adalah toilet, juga ada. Keluar stasiun, jalan keluarnya. Tapi karena ini sudah menjelang liburan Natal dan Tahun Baru ya, ini volume penumpang padat. Anak-anak libur sekolah, ada yang libur kerja, cuti, jadi pada padat semua stasiun. Mari kita lihat ke sana. Ya.
diam lu. Nah, ini kita melihat lokomotif di langsiran untuk pindah posisi ke sini. Ini dia. Lokomotifnya dilangsirkan. Mengapa lokomotifnya dilangsirkan? Karena nantinya lokomotif akan menarik kereta api kembali menuju Medan dengan nomor perjalanan U53. Jadi lokomotif akan dilangsirkan ke kereta yang ini untuk menarik kereta Putri Deli lagi menuju Medan. Oke, jadi demikianlah perjalanan singkat ini. Ya, perjalanannya singkat lah, cuma 4 jam. Nah, ya demikianlah perjalanan saya naik kereta api Putri Deli pagi dari stasiun Bandar Khalifah menuju stasiun Tanjung Balai. Ini dia pos-pos Tanjung Balai, ramai, banyak tukang becak di sini untuk menjemput para penumpang untuk diantarkan ke tempat tujuan masing-masing. Sekianlah video perjalanan saya kali ini. Apabila ada kekurangan pada video ini, saya mohon maaf dan silakan menyampaikan saran yang baik ke dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Balai.